Welcome to di dunia hewan. Kali ini kita akan peramisan lagi treatment cana auranti biar mangap-mangap ya. Ini ya. Ini pertama-tama kita medokkan dulu kepalanya. Pertama-tama kita nyamankan dulu tempatnya, tanknya. Settingan tanknya bikin nyaman ikannya dulu, baru nanti flaring. Kita flaring baru flaring udah ngunci baru mangap-mangapnya ya, gedok gedor-gedor. Beginilah contohnya nih. Udah berapa bulan ini treatmentnya buat mangap-mangap nih. Ya beginilah contohnya nih. Flaring mangap-mangap. Belum terkunci mangap-mangapnya ya nih ya. Belum stabil mangap-mangapnya, baru belum ada seri nih mangap-mangap nih. Ya beginilah nih. Mencoba terus, terus sabar ya. Kita pecahkan ikan auranti dengan kondisi tubuh ngeris bisa mangap-mangap ya ini ya. Contohnya seperti ini nih. Ini tubuh ngeris tapi bisa flaring, bisa mangap-mangap ya ini ya. Terpecahkan ini ya. Baru kali ini nih. Oke, cukup sampai di sini ya. Ini ya treatment aurantinya ya. Treatment auranti mangap-mangapnya. Bisa kembali besok video next videonya ya. Kuncinya gimana nih mangap-mangapnya. Oke, next. Dah.